Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya berada di kandangnya Pak Irman Pacet. Kita lagi mau review juga gimana kabar-kabar sapi-sapi di kandang yang kontes ini, hotel sapi ini guys. Dengan kita nyambangi Libra Adeng juga. Jadi guys, ini kondisi habis dikasih makan hijauan. Tadi pagi juga ada dicombor, ini habis dibersihkan juga, kebetulan sapinya kinclong-kinclong. Jadi untuk kalian yang lagi mencari sapi bobot 1 ton sama 900 juga ada di sini, 800 juga ada. Seperti si Adeng ini. Untuk si Adeng sendiri bobot 1,2 ton, yang untuk 3 ekor ini 1,2 ton. Tapi kebetulan untuk si Libra Adeng ini Libra guys, maaf. Untuk Libra belum laku sama predator, belum laku juga. Kalau untuk si Adeng sudah laku, dibeli orang Tegal, Haji Udin atau entah lupa namanya guys, pokoknya yang punya kambing Etawa itu. Untuk si Adeng ini udah 1,2 ton ini guys. Nah gini kondisinya, nanti bisa menghubungi saya juga bisa, saya kasih nomor WA saya, nanti saya konfirmasi sama Pak Irman juga. Untuk di sini juga siap kirim sampai RIH. Nah ini guys, nampak belakang. Tinggal sekali guys, tingginya ada sekitaran 168 170-an. Wah, 170-an ini guys, mantap sapinya. Untuk si Libra ada juga, untuk si predator ini bobotnya juga 1,2 ton, istimewa sekali guys. Kaki-kakinya istimewa, juga siap kirim guys. Kalau kalian minat bisa menghubungi saya atau Pak Irman langsung juga boleh, mending ke saya juga nggak apa-apa. Tapi sayangnya untuk si Adeng sudah laku ya guys. Si mental istimewa sekali ini guys. Mantap untuk kakinya. Kita lihat dari depan. Untuk di sini jangan takut guys, kualitas dagingnya, karena ini sapi-sapi super semua. Ini tampak depan. Untuk si predator, kayak gini guys kondisinya. Mantap. Stok 1 ton ada sekitaran ada 5 di kandang sini. Ini si Adeng, kamu udah laku ya guys. Nah ini juga belum laku guys, untuk yang bobot 1 ton. Kebetulan Mas Obirin lagi keluar ini guys, tidak bisa nemenin.
Mantap sekali guys untuk sapinya. Nah ini satu ton berapa gitu. Ini juga ada 1 ton bobotnya. Belum laku. Kayak gini guys, kondisinya tampak belakang bulat. Hampir sama ya si Adeng. Bulatnya. Ada juga stok yang bobotan 900 kayak gini. Sekarang ada 3 ekor guys untuk 900-nya. Monggo teman-teman kalau ingat bisa menghubungi. Kalau yang sebelah sini belum dijual guys. Ini belakang. Kalau untuk Messi belum ya guys. Ini memang lagi dibesarkan lagi. Nah ini juga dijual nih guys sapinya. Semental super. Bokongnya juga bulat. Ini juga guys, juga dijual. Mantap. Oke guys, untuk video hari ini, sekian untuk video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe guys, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.